On the way. Udah sampai di LA, sekarang lagi nunggu koneksi flight ke New York sambil makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Resource dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat liburan Ayu Ting Ting yang sekarang sudah sampai Los Angeles, Amerika Serikat, dan akan translate lagi nih. Tapi sebelum itu kita akan melihat dulu kegiatan dari Mom Ayu Ting dan juga Ayah Rojak yang sama-sama liburan. Kalau Ayu Ting Ting liburannya ke luar negeri, tapi Mom Ayu Ting liburannya ke luar kota aja nih katanya. Tulis di belakang ada tulisan Welcome to Tulung Agung, sampai juga di kampung nenek Gimbel 64. Di sini Ayah Rojak dan juga Umi Kalsum pergi liburan juga bersama keluarga dan juga nenek ke kampung halaman di Tulung Agung. Sampai langsung sarapan di warung nasi pagi. Wow, enak sekali ya sarapan khas Indonesia nih. Ayah Rojak dan juga seluruh keluarga sedang menikmati sarapan pagi hari ini. Sehat selalu untuk Ayah Rojak dan juga seluruh keluarga. Kasih langsung dari Insta Story Mom Ayu Ting. Di sini membagikan kebersamaannya 20 menit yang lalu dan beberapa menit yang lalu. Pagi ini mereka sarapan di warung nasi pagi nih. Wah, kebersamaan yang sangat jarang terlihat oleh keluarga artis ya. Namun keluarga Ayah Rojak selalu menunjukkan kebersamaannya dengan keluarga yang lainnya. Sehat dan semoga rezekinya selalu bertambah untuk Ayah dan juga Umi. Happy weekend juga untuk Umi dan juga Ayah. Happy holiday. Semoga liburannya di kampung menyenangkan. Amin ya robbal alamin. Dan di sini juga Mimin akan menginformasikan mengenai kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang masih berada di perjalanan menuju lokasi. Dari I Lover Sarangi terlihat di sana ada Ayu Ting Ting dan juga Bilegas. Dan sampai di Los Angeles, Amerika Serikat nih. Wah, semangat untuk Ayu Ting Ting, sebentar lagi sampai ya di lokasi yang dituju. Tapi sebelum itu Ayu Ting Ting menyempatkan untuk sarapan dan juga makan siang. Karena untuk Indonesia dan Amerika beberapa waktu mungkin berbeda ya. Dan terlihat di sini ada Daunce, Ayu Ting Ting dan juga Ikis nih, masih dalam pesawat ya. Sehat selalu untuk Ikis, semoga holiday-nya menyenangkan. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Inilah isi instastory perjalanan Ayu Ting Ting menuju lokasi pertunjukan dari BTS yang dinanti. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, happy holiday, semoga liburannya menyenangkan. Dan semoga semuanya sehat, selamat sampai tujuan. Oke sahabat semua, selamat menikmati dan selamat beraktivitas kembali. Untuk sahabat semua di rumah, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
sambil makan siang. Annyeong. Sampai di LA, sekarang lagi nunggu koneksi flight ke New York sambil makan siang. Kita nyantai dulu guys, sambil nunggu 1 jam lagi kita sampai di perjalanan lumayan panjang banget, 12 jam menuju LA dari Jepang. Bilkis rumah. Kis, udah apa enggak? Nah, ambil lebih ceria. Kita terbang lagi menuju ke New York sekarang. Kemana, Bill? Where are we going now? New York. Are you tired? You tired? Sleepy? So you can sleep now, okay? Okay? See you in New York. I'm coming New York. Madonna udah tertidur dan Anti udah tertidur. Nak, Anti udah tidur, Nak. Nah, Anti Donna. Bobo deh, tadi Kis kan bobo di airport terusan. Masih perjalanan 6 atau 7 jam lagi. Booking 5 Desember nggak booking ke Amerika. Makan siang. Baru ya. Sudah sampai di LA, sekarang lagi nunggu koneksi ke New York. Dan kau nggak booking konten ini. Booking 5 Desember nggak booking ke Amerika.